Demikian tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil perihal fungsionalnya jalan tol Cisumdawu mulai seksi 4 sampai 6 Cimalaka sampai Kertajati, di mana hanya satu jalur saja yang difungsionalkan. Dengan begitu dari arah Kertajati atau dari arah Cirebon sepertinya tidak bisa mengakses mulai dari Jackson sampai ke Cimalaka, tetap harus pakai jalur tengah. Dan tadi sudah dijelaskan pula bahwa berlakunya itu hanya mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadi sekali lagi harap dicatat oleh teman-teman, jadi jalan tol ini hanya beroperasi secara fungsional bisa tembus langsung dari Bandung ke Kertajati itu mulai jam 6 pagi sampai 3 sore. Setelah itu teman-teman hanya bisa keluar sampai ke gerbang tol Cimalaka. Demikian teman-teman. Jadi mau ke arah Cirebon maupun arah Jakarta, teman-teman bisa tembus langsung mulai jam 6 sampai jam 3 sorenya. Demikian informasi yang bisa disampaikan perihal arus mudik. Oke, yang teman-teman lihat ini adalah jalan Cong yang menuju ke arah Ujung Jaya teman-teman. Seperti ini kondisinya. Di atasnya itu adalah jalan tol yang teman-teman nantikan fungsionalnya, sementara jalan kanan itu adalah rute yang harus saya lewati setiap hari. Jadi menjelang fungsional di atasnya, saya harap juga di bawahnya jalan warga ini dari Congyang menuju Ujung Jaya juga diperbaiki ya teman-teman, terutama di bawah jembatan Kandongdong ini. Bisa dibayangkan teman-teman nyaman mudik di atas jalan tol ini, kita mau mudik antar kampung aja atau antar desa bawakan asap percacaban harus berjuang susah payah melewati jalan yang berlumpur di bawah jembatan terpanjang di jalan tol Cisumdawu ini. Gak sampai 1 kilo itu, paling dalam hitungan 100 meter, tapi karena belum dicor jadi ya seperti itulah. Harus cuci motor setiap hari, harus ganti lahar setiap bulan. Nah, di sini juga di dekat batas desa antara Cacoban dengan Bawakan Asem, saya harap juga titik longsoran di sebelah kanan teman-teman itu segera diperbaiki. Ya, yang enaknya itu yang di atas itu bayar, di handap itu gratis, di bawah itu gratis. Jadi mungkin prioritasnya yang di atas dulu. Kita yang di bawah ya udahlah, bukan jadi perhatian dan tidak ditinggalkan begitu saja. Itulah makanya saya selalu mendoakan jalan tol ini cepat selesainya. Karena apa? Karena ya supaya jalan Congyang Ujung Jaya juga bisa ikut diperbaiki secara full. Begitu juga dengan jalan Congyang Legok yang lebih parah lagi kondisinya daripada ini teman-teman. Kalau Congyang Ujung Jaya masih mending, hanya beberapa kilo aja yang belum dari tadi di bawah jembatan Kandongdong ada longsoran tadi di daerah Urug Cacoban sedikit, kemudian di Bandas Banten menuju ke jembatan Gunung Puyuh itu baru dicor lagi. Setelah itu sebelum dusun Negrasari, setelah dari Negrasari sampai ke Ujung Jaya itu sudah full cor. Jadi lebih baik jalan di sini daripada jalan Congyang menuju ke Legok untuk saat ini. Semoga diperhatikan oleh pihak-pihak yang terkait. Jadi jangan hanya tol saja yang diperhatikan, tapi jalan untuk warga juga diperbaiki demi kenyamanan bersama teman-teman. Itu harapan besar saya. Jadi setelah dikunjungi Pak Menteri di hari Minggu, di hari Seninnya itu dikunjungi oleh Pak Gubernur, berikut didampingi Pak Bupati Sumedang dan juga Wakapolda Jabar. Dan beliau, saya simpulkan kembali bahwa jalan tol ini hanya bisa diakses siang hari mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadi di rentang waktu tersebut teman-teman bisa tembus langsung ke jalan tol Cipali di kilometer 152 di area Jackson Sedawan, baik itu mau ke arah Jakarta maupun ke arah Cirebon. Itu berlangsung sampai
hari H lebaran, bahkan bisa H plus 1 lebaran atau H plus 2 baru diberlakukan. Besar kemungkinan kalau belajar dari pengalaman tahun kemarin, diberlakukan dari arah sebaliknya, dari arah Cipali menuju ke arah Bandung. Biasanya seperti itu teman-teman. Mari kita lihat saja perkembangannya, semoga benar difungsionalkan nanti menjelang tanggal 15. Kita nantikan setiap hari dan semoga spare part datang di besok hari, bisa update langsung saya progres konstruksinya jembatan Gunung Puyuh, jembatan Kadung dong, jembatan Parigi sebelum jembatan Parigi yang kelihatannya masih di borpil, kemudian proses konstruksi di Geofong. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.